bagi seorang Andreas Lukito. Oh, sayang sekali Reha Aji Susanto nampaknya melakukan kesalahan sebelum masuk pada kawasan R2 ataukah Benaya Farel. Ya, kita lihat melenggang baik sekali Andreas Lukito, melihat ke belakang. Itu dia berusaha mendekati perjalanan daripada Osama Ramadan pada posisi kedua kali ini. Kita lihat, oh, lagi-lagi melakukan perjalanan. Oh, Rehan Lapendos sepertinya. Rehan Lapendos. Sembilan kembar, 99 Maliki Soma. How you doing, Mr. Maliki Soma? Satria Handika Wonosobo. Ini dia menapaki grid ke-6 pastinya. Andreas Lukito. Waktu tercepat masih dikuasai oleh pembalapnya dari Robbani MA Gordons. Robbani MA Gordon. Keren banget di sini perjalanan dari Muhammad Andreas Lukito. Grid 2 dikuasai oleh Benaya Farel. Sempat terjadi eksiden tunggal tadi. Benaya Farel, nah itu dia bagian kepala, terutama mata sebelah kanan tadi masih dalam kondisi diperban. Bagi pembalapnya Seragen, luar biasa semangat. Semoga kita doakan perjalanannya nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Benaya Farel dari Seragen. Yang pastinya penonton-penonton dari Bumi Sukawati ini yang mendukung perjalanan dari Benaya Farel. Yap. Cukup baik bagi Benaya Farel Seragen yang berada pada grid kedua. Rehan Lapendos di bawah tekanan rival-rivalnya. Spesifikasi kuda besi yang boleh jadi yap lebih unggul kali ini. Pembalap yang disupport oleh Swidarta MX Teska Floris, support dari Semarang, Jawa Tengah pastinya. Kemudian Rizky KN nanti akan melaju pada grid ke-5. Halo Solo. Dua lapnya, dua putaran untuk warm up sebelum kembali lagi ke posisi grid masing-masing. Sesuai dengan hasil babak kualifikasi atau QTT yang dijalankan kemarin. Sekali lagi Andreas Lukito berada di grid pertama, disusul Benaya Farel kedua, Rehan Lapendos ketiga, Reha Aji Susatra keempat, dan Rizky KM kelima. Satri Handika Alisa Putra 6 dan Rexi Kepo ke-7, Maliki Soma, Juna Abdillah 9, 10 Francisco Yuda, Osama Ramadan Bandung punya di sini, Febi Agus Firmansa dan Melki Fernando. Melki Fernando sudah bersiap akan melaksanakan tugas beratnya kali ini, 8 lap. 8 lap Andreas Lukito harus bertahan. Benaya Farel akan berusaha memberikan tekanan yang berarti dan juga pastinya mencuri momentum nanti di setiap lapnya sekaligus. Dan ini adalah kelas utama. Kita lihat
175 Junior Moto1. Let's go, R pertama langsung dikuasai oleh Andreas Lukito. Masih berada yang terdepan kali ini. Oke, saling berebut keadaan, menghadapi satu tekanan dari rival-rival terbaiknya kali ini. Tentu saja di kelas 175 Junior terjadi perebutan sengit di antara mereka. Duel seru ya. Tentu saja di sini dilakukan blocking dari rival-rival yang berada di depan kali ini untuk memberikan kesempatan bagi rider lainnya untuk melakukan takeover. Kita lihat di sini tutup kanan kirinya untuk menguasai perjalanan terakhir Andreas Lukito. Disusul Reha Aji Susanto, ternyata Benaya Farel pada posisi ketiga kali ini. Ya, itu adalah high speednya Cikain yang menjadi andalan dari Boyolali punya sirkuit. Dan sekarang dikuasai Madu Hitam 76, pastinya menjadi sebuah perlihatan yang cukup apik untuk kita duelkan pada kesempatan sore hari ini. Dan tentu saja tidak mudah untuk menghadapi lintasan lap kedua kali ini. Berhasil memberikan tekanan secara mentalitas bagi seorang Andreas Lukito. Oh, sayang sekali Reha Aji Susanto nampaknya melakukan kesalahan sebelum masuk pada kawasan R2 ataukah Benaya Farel. Ya, kita lihat melenggang baik sekali Andreas Lukito, melihat ke belakang beberapa saat memastikan siapa yang berada di belakangnya. Ya, Benaya Farel. Ya, sayang sekali perjuangan yang dilakukan tadi. Ya, bagi Reha Aji Susanto dan Rizky KN sekarang ini berebut. Ya, ini dia sosok daripada Reha Aji Susanto 115 yang mana tadi sempat mendapatkan posisi terbaik kedua. Namun sayang melakukan kesalahan sebelum masuk pada R ke-12 tadi. Ya, menuju lap ke-2. Persaingan di Moto1 Trail 175 Junior kali ini tentu saja kuda besi yang ditorehkan oleh Andreas Lukito Rabbani di sini meninggalkan posisi kedua. Kali ini berebut, wow, Rizky KN. Rizky KN, Osama Ramadan merangsek kali ini pada posisi keempat. Ya, Bandung sekarang ini berbicara banyak nampaknya bersama dengan Osama Ramadan kali ini, coy. Kita lihat Bandung Osama Ramadan mampukah memperbaiki keadaan kali ini untuk lap keempat, menuju lap keempat. Nampaknya ya, nomor start 7 kali ini Osama Ramadan mampu mewujudkan ya posisi terbaiknya paling tidak dari 3 lap yang sudah dilakukan dari total 8 lap yang harus diselesaikan kali ini. Masih pertengahan jalan dilakukan kali ini dan high speed menuju R terakhirnya kali ini luar biasa Osama Ramadan pada tercepat kedua berusaha menguntit lawan-lawannya kali ini. Yap, 4 lap tersisa. 4 lap tersisa kali ini. Andreas Lukito menjauh dari posisi 2. Ada di sana Osama Ramadan yang berusaha menukik, meninggalkan jauh dari Rizky KN kali ini. Kita lihat pembalap tuan rumah yang notabene berasal dari MG9. Ya, Solo, kota Bengawan kali ini dengan jersey warna hijaunya. Itu dia berusaha mendekati perjalanan daripada Osama Ramadan pada posisi kedua kali ini. Kita lihat, oh, lagi-lagi melakukan perjalanan. Oh, Rehan Lapendos sepertinya. Rehan Lapendos. Rehan Lapendos di sana. Oke, kita lihat Semarang, Jawa Tengah, dan tentu saja Andreas Lukito masih berusaha
bertahan di sisa lap. Ya, 3 lap terakhir. Kali ini tidak terbendung lagi. Akselerasi dari kuda besi yang dimainkan oleh Andreas Lukito. Yap, sayang sekali tadi perjalanan yang tentu saja tidak bisa diperbaiki dari seorang Rehan Lapendos. Ya, itu dia. Devi Tembong mendekat menuju ke Rehan Lapendos dan sekarang kita fokuskan lagi. Andreas Lukito masih ya berjuang sendirian menjadi yang terbaik kali ini, meninggalkan rival-rivalnya yang jauh sekali kali ini. Osama Ramadan secara mengejutkan berangkat dari posisi 11. Osama Ramadan berangkat dari posisi ke-11. Berhasil menapaki posisi kedua kali ini di belakang dari Andreas Lukito yang nampaknya jaraknya melebar. Jarak melebar Andreas Lukito. Yap, ini adalah perjalanan yang cukup gemilang bagi Arek Malang Jawa Timur kali ini, Rebani MX. Baik sekali perjalanan dari Andreas Lukito, meninggalkan jauh rival-rivalnya sekali lagi. Yap, kombinasi skill dan juga pastinya kuda besi yang powernya cukup memadai untuk bisa melakukan jalur ataupun juga racing lainnya khas dari 76 Madu Hitam Sirkuit Gokat Boyolali kali ini. Satu lap terakhir, last lap, putaran terakhirnya akan dimainkan lebih agresif lagi oleh Andreas Lukito. Sementara Osama Ramadan masih bertahan pada posisi kedua kali ini. Oke, Maliki Soma. Ya, ini dia kuda besi yang nampaknya berusaha untuk mencoba berakselerasi lagi. Karya anak bangsa di sana, Maliki Soma. Ya, pada posisi ke-6 dan Andreas Lukito sekali lagi menjadi yang terbaik dan meninggalkan jauh sekali untuk jarak yang semakin melebar. Dan tentu saja Osama Ramadan dengan sekuat tenaga untuk bisa mendekati posisi daripada Andreas Lukito yang nampaknya belum untuk saat ini. Dan Andreas Lukito Robani Agostole Junior segera akan masuk sebagai yang tercepat untuk Moto 1 Trail 175 Junior. So congratulations Osama Ramadan. Berikutnya Rizky KN Solo dan disusul Benaya Farel. Luar biasa ya fighting spiritnya dari Bumi Sukawati. Patut kita apresiasi bagi Benaya Farel. Ya, nomor start 20 yang masih berusaha ya menghadirkan yang terbaik. Dan ini dia performa dari Andreas Lukito, berhasil menapaki yang terbaik tentu saja dari Rebani dengan tipikal daripada kuda besi andalan dari Garbu Talapunya di sini. 112 adalah Andreas Lukito Trail 175 Junior. Ini adalah kelas utama dan tentu tidak akan lama lagi persiapan menuju ke FFA 250. Selamat untuk moto satunya diraih oleh pembalap dari Malang Jawa Timur. Di sana adalah Andreas Lukito. Seru perjalanan. Siddhartha MX tentu masih ada kesempatan.